Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan berbagi kepada kalian semua bagaimana caranya untuk menambahkan link Facebook ataupun link Instagram ke deskripsi video kalian. Nah, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu karena subscribe ini gratis ya teman-teman, agar kalian juga tidak ketinggalan dengan video-video yang saya upload berikutnya. Langkah pertama adalah kalian buka YouTube. Setelah kalian membuka YouTube seperti ini, kalian bisa klik sebelah pojok ya, sebelah pojok bawah ini koleksi. Setelah itu kalian bisa klik video saya. Nah, setelah tampilan seperti ini bisa kalian memilih dari YouTube yang sudah kalian upload. Mungkin belum ada deskripsi yang kalian tampilkan. Nah, jadi caranya seperti ini. Kita klik yang titik tiga ini, kita klik lalu kita edit. Nah, seperti inilah tampilan deskripsi yang ada di video saya. Jadi untuk kalian yang belum menulis deskripsi yang kalian belum tampilkan, kalian bisa menulisnya seperti ini. Nah, apabila kalian sudah menulisnya seperti ini, bagaimana caranya untuk menampilkan link Facebook ataupun link Instagram ini ke setiap video yang kalian upload? Itu caranya sangat mudah. Jadi cukup sekali saja kalian untuk menulis link Facebook, link Instagram, ataupun juga bisa link video-video kalian seperti yang saya tampilkan di sini adalah link bakso telur. Nah, di sini caranya sangat mudah, bisa kalian tekan saja seperti ini. Nah, lalu kalian bisa kalian lakukan seperti ini ya teman-teman ya. Nah, setelah itu bisa kalian, nah, seperti ini. Setelah semuanya selesai seperti ini, lalu kita klik copy. Ini yang, nah, sudah klik copy, lalu kita keluar. Nah, kita pilih YouTube yang sudah terlanjur kita upload nih ya, video yang sudah terlanjur kita upload ke YouTube. Jadi kita bisa pilih yang mana yang belum diberikan ataupun tampilan dari deskripsi. Nah, jadi saya akan memilih yang ini teman-teman. Perlombaan mewarnai murid TK Yaspa ini belum saya berikan deskripsi Facebook ataupun Instagram. Oke, caranya sangat mudah, bisa kalian lakukan seperti ini teman-teman. Jadi kalian tempel. Nah, jadi yang mungkin belum sempat memberikan atau menambahkan deskripsi video-video kalian yang baru, jadi kalian bisa mengkopinya dari link yang sudah kalian masukkan dari video-video yang mungkin yang pertama kalian upload sudah ada deskripsinya. Bisa kalian coba seperti ini, jadi tanpa kita harus mengetik ulang, jadi kita cukup mengkopinya seperti ini caranya teman-teman. Setelah itu kita klik. Nah, jadi sudah ada tampilan dari deskripsi. Coba kita lihat, setelah kita berbar kita lihat seperti ini teman-teman. Nah, jadi dia sudah langsung bisa kita lihat di deskripsi yang tadinya tidak ada link Facebook ataupun link Instagram. Oke, inilah caranya supaya kita lebih mudah untuk menambahkan link deskripsi, link Facebook, link Instagram, agar kepada teman-teman yang melihat video-video kita mungkin bisa
mengikuti kita di Instagram ataupun di Facebook. Jadi sekali saja kita untuk mengcopy-nya, kita juga bisa menambahkan ke video yang berikutnya, teman. Jadi tanpa kita melakukan ataupun kita menulisnya lagi, kita langsung bisa memilih video yang mana lagi yang akan kita tampilkan deskripsinya. Jadi yang pertama tadi kita memilih yang ini, perlombaan mewarnai murid TK Yaspa. Jadi untuk yang kedua saya akan menambahkan di satu porsi bakso daging plus bakso telur. Jadi yang ini belum ada tampilan deskripsi. Oke, kita klik, kita edit. Nah, setelah itu kita lihat. Nah, di sini kan belum ada tampilan deskripsi link Facebook atau link Instagram. Nah, jadi kepada kalian yang mungkin belum tahu bisa mencobanya. Jadi cukup tempel saja. Nah, jadi cukup mudah caranya. Bisa kalian coba, langsung kita bagikan yang tanda ini ya, sebelah pojok kanan atas ini kita perbarui. Nah, jadi kepada teman-teman yang mungkin masih bingung bagaimana sih caranya agar bisa menampilkan link Facebook, link YouTube ataupun link Instagram di deskripsi setiap video yang kita tampilkan, jadi seperti itu caranya, teman-teman. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa, kita lihat terlebih dahulu. Nah, seperti inilah tampilan deskripsi setiap video yang saya upload. Jadi cukup sekali saja kita menulis, cukup sekali saja kita mengcopy-nya, jadi kita langsung bagikan ke setiap video yang akan kita berikan deskripsi. Jadi kita bisa cek ulang, kita lihat. Nah, jadi untuk video yang ini kan deskripsinya seperti ini. Nah, untuk video yang berikutnya juga akan sama seperti ini. Jadi mungkin kalian yang tadinya bingung ya, kok bisa setiap video kok ada tampilan deskripsi yang sama. Jadi seperti itulah caranya agar kalian bisa untuk mencobanya sendiri. Nah, seperti ini. Oke, video yang saya buat adalah untuk sebagai motivasi kepada teman-teman yang mungkin belum tahu caranya gimana. Nah, ini mungkin bisa berguna kepada kalian ataupun bisa kalian share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian juga bisa lebih tahu, oh, begini caranya untuk membuat link, menampilkan link Facebook ataupun link Instagram ke YouTube. Nah, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.